selamat datang YouTube. Hari ini aku nak tunjuk cara cuci minyak pada hari ke apa ni? Kelima, keenam. Ketujuh. Apa ni? Cekatan pergerakan. Okay, korang saksikanlah aku punya video ni. Okay, terima kasih. Bye. So, kita. Jadi korang kalau pergi isi minyak kan, kalau tak ada glove pun tak apa, korang pakai plastik kan. Janji benda tu berlapis. Kemudian kalau korang ada bawa sabun kan, bagus juga untuk cuci tangan. Lepas tu kalau disediakan, korang pakai yang disediakan kan. Kalau bawa sendiri pun lagi bagus kan. Lagi kemudian korang kena jaga-jaga kalau sanitizer ni dia ada alkohol kan, jadi bahayalah masih isi minyak. Okey, takkan menyambarlah kalau ada punca api tangan korang kan. Okey, ada statik ke apa kan. Jadi benda tu akan menyebabkan kebakaran lah. Jadi berhati-hatilah. Gunalah kalau boleh, gunalah yang tak ada. Yang tak ada ni. Sabun lah better. Sabun pun boleh bunuh COVID. Cara yang aku gunalah untuk isi minyak. Jadi hari ni aku isi minyak, selalunya penuh 100 lebih. Sekarang minyak turun, isi minyak penuh pun baru RM70, RM60. Alhamdulillah lah. Bukan masalah isu politik ni, ini isu supply demand lah ni. Jadi bila minyak tu jarang orang pakai, jadi dia banyak. Okay, korang jangan lupa subscribe channel aku, channel Ikram Nazri. Okay, jangan lupa tekan butang subscribe bawah tu. Okay, dan tekan butang loceng untuk next notification. Dan aku nak pergi hantar bini aku kerja. Okay, bye semua.